Makna dia orang luar yang ada duit boleh beli negara kita. Dia beli orang-orang kita, iaitu wakil-wakil rakyat parlimen kita yang beragama Islam, beragama dan juga berbangsa Melayu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah hukum dan politik di Malaysia. Kita tahu masalah penegakan hukum di Malaysia dan Indonesia sebenarnya sama saja. Kondisinya tidak jauh berbeda. Suap masih merajalela di kedua negara. Bedanya, kalau penegakan hukum di level bawah, di Malaysia sedikit lebih tegas dan tertib. Tapi penegakan hukum di kalangan atas, ya hampir sama. Korupsinya juga hampir sama. Lalu bagaimana halnya dengan politik? Nah, di sini ada perbedaan sistem. Malaysia menganut sistem parlementer. Perdana Menteri dipilih oleh anggota parlemen, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Adapun di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kelemahan sistem parlementer Malaysia adalah pemerintahan sering berganti karena Perdana Menteri mudah saja ditumbangkan oleh anggota parlemen, dan seringkali muncul suap politik atau membeli suara anggota parlemen dalam upaya menumbangkan seorang Perdana Menteri. Berkaitan dengan hal itu, ada tulisan menarik di media Malaysia. Penulis itu menyoroti debat calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Walaupun judulnya meminta Indonesia belajar dari politikus Malaysia, ia sebetulnya menyindir rusaknya politik di Malaysia. Di Malaysia, perubahan pemerintah memang bisa dilakukan dengan jalan pintas, dengan cara mudah, tanpa melibatkan rakyat. Dan itu dulu sudah pernah terjadi lewat manuver atau langkah seraton beberapa tahun lalu. Dengan kata lain, dalam masalah politik, Indonesia sebenarnya lebih baik ketimbang Malaysia. Walaupun elit politik di Indonesia mungkin kurang sempurna, tapi rakyatlah yang menjadi penentu. Jadi sepenuhnya bergantung pada rakyat, itulah bedanya. Nah, kebetulan belakangan ini di Malaysia muncul lagi upaya kubu oposisi untuk menumbangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim lewat jalan pintas, dan muncul pula isu adanya pembelian suara wakil rakyat. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Kita mendapat tahu daripada laporan Malaysia Kini bahawa pegawai JCOM telah membuat suatu kenyataan bahawa terdapat beberapa orang wakil parlimen ataupun ahli parlimen yang juga bersama-sama dengan pegawai-pegawai kerajaan telah berkumpul di Dubai bersama dua orang yang bergelar Tun. Jadi saya rasa Tun yang dimaksudkan ini adalah orang-orang Melayu, dan orang-orang yang berada di situ pun kemungkinannya, kalau tak semua, kebanyakannya orang Melayu beragama Islam. Jadi di sini dikatakan bahawa mereka membuat perancangan untuk menjadi ejen kepada beberapa ahli parlimen kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim untuk membeli, saya rasa dengan mungkin berharga walaupun tak disebut, tetapi ada juga yang telah dikatakan berpuluh-puluh juta sehingga 20 juta dan sebagainya. Itu satu andaian. Maka kalau kita lihat, perkara itu telah disebutkan oleh seorang pegawai dan diterbitkan di dalam Malaysia Kini, dan ia menjadi sesuatu yang mempunyai keyakinan yang tinggi. Yang kedua pula adalah berita daripada Iswardi Murni, iaitu seorang YouTuber yang saya ikuti sebagai subscriber. Dan saya amat menghormati saudara Iswardi yang telah lama memberi maklumat, memberi analisa, dan sebagai seorang yang saya rasa seorang yang berintegriti. Jadi di dalam berita yang beliau sebutkan, beliau mengatakan bahawa ada seorang blogger yang telah mengatakan bahawa kerajaan akan bertukar pada sekian-sekian hari. Tetapi apabila hari itu tiba, maka tidak terjadi. Dan beliau mengatakan bahawa sebenarnya satu pelaburan sebanyak 1 bilion telah disediakan untuk membeli wakil-wakil rakyat daripada kerajaan. Dan kalau kita lihat 1 bilion dibahagikan dengan 20 juta, kita akan mendapat nombor 50. Jadi inilah andaian yang saya buat bahawa 1 bilion tu ialah untuk membeli 50
orang wakil rakyat. Tetapi usaha itu gagal kerana ada bangunan dan juga aset-aset seorang tun telah disita dengan tiba-tiba. Jadi kita pun dah baca siapa tun tersebut dan bangunan siapa milik tun tersebut. Tuan-tuan boleh semak sendirilah. Dan perkara ini tidak berlaku dan kerajaan tidak bertukar. Tup-tup tiba-tiba terdengar pula ada satu berita tentang berkumpulnya orang-orang di Dubai, iaitu tempat atau negara Islam, dan sudah tentulah orang-orang Melayu-Melayu Islam yang berkumpul kononnya untuk mendapat assignment menjadi ejen untuk memberi rasuah kepada wakil-wakil rakyat kerajaan untuk berpaling tadah. Jadi Iswari Marni mengatakan bahawa jumlah yang disediakan adalah 140 euro ataupun 750 juta ringgit yang akan dibawa masuk daripada luar negara. Ini adalah berita-berita yang telah diberikan. Jadi sebagai seorang rakyat biasa, kita pun tidak melihat apa-apa bukti yang nyata. Dan terdapat penafian daripada ramai ahli-ahli politik Perikatan Nasional dan juga daripada saya rasa pihak kerajaan juga yang mengatakan bahawa tidak ada unsur-unsur ataupun usaha demikian yang mereka dengar ataupun mereka tidak mahu melayan. Begitulah guys keadaan politik di Malaysia yang menggunakan sistem parlementer. Tampaknya kubu oposisi bersama dengan kelompok Mahathir Mohamad masih berupaya ingin menumbangkan Anwar Ibrahim. Tapi langkah ini mungkin saja gagal karena para politikus Sabah Sarawak tetap menyokong Anwar. Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi saya memberi satu kepercayaan kepada kedua-dua berita ini disebabkan dua perkara. Yang pertamanya adalah negara kita telah melalui Sheraton Move pada tahun beberapa tahun yang lalu, iaitu di mana kerajaan backdoor ataupun kerajaan pintu belakang telah mengambil alih pilihan rakyat. Rakyat telah memilih Pakatan Harapan, tetapi komponen Pakatan Harapan iaitu Bersatu, Berpaling Tadah dan bekerjasama dengan UMNO serta PAS dengan cara memberi jawatan-jawatan menteri, timbalan menteri dan GLC kepada wakil-wakil yang berpaling tadah, iaitu wakil-wakil daripada Pakatan Harapan sendiri, terutama daripada PKR. Di sini kita lihat bahawa sejarah telah membuktikan bahawa rasuah menjadi penentu kepada siapa yang menjadi kerajaan. Dan ini menyedihkan sekali kerana ia tidak memberi apa-apa nilai kepada pemilihan daripada rakyat. Jadi keduanya pula adalah kita pun telah tahu bahawa negara kita kehilangan 40 bilion daripada seorang yang bernama Joe Low yang berjaya memikat Perdana Menteri yang lepas iaitu Najib Tun Razak, supaya juga merompak negara kita ini. Dan Najib Tun Razak kini berada di penjara Kajang. Telah dibuktikan rasuah yang sebesar-besar rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah sebanyak 40 bilion ini bukan hanya boleh berlaku kerana ahli politik atau ahli perniagaan seperti Jolo, tetapi juga pegawai-pegawai kerajaan di dalam jentera pentadbiran negara kita. Kita dengan korupsi ini amat teruk sekali, tuan-tuan. Jadi oleh kerana dua perkara ini telah berlaku di dalam negara kita, maka saya tidak ada masalah untuk mempercayai bahawa orang Melayu, orang Islam sanggup memberi rasuah dan menerima rasuah demi untuk kepentingan diri masing-masing dan mengatakan bahawa mungkin ini adalah untuk perjuangan Melayu atau perjuangan Islam. Maka itu adalah bisikan syaitan daripada diri masing-masing. Baik, sekarang saya ingin mendapatkan
apakah makna kalaulah perkara Dubai Move ini berlaku dan ia jadi sebenarnya, tidakkah ia menakutkan bahawa negara kita ni boleh dibeli mungkin dengan harga 1 bilion sahaja, mungkin dengan harga 750 juta sahaja? Apa makna dia? Makna dia orang luar yang ada duit boleh beli negara kita. Dia tak belilah semua, dia beli apa? Dia beli orang-orang kita, iaitu wakil-wakil rakyat parlimen kita yang beragama Islam, beragama dan juga berbangsa Melayu. Jadi ini adalah satu pelaburan bagi mereka. Kalau kita bagi 1 bilion, iaitu mungkin 20 juta seorang, maka nanti dapatlah projek yang berbilion-bilion, maka pulangan baliknya sudah tentu lebih daripada 20-30 bilion. Siapa yang tak nak berniaga sedemikian, tuan-tuan? Kita bagi 1 bilion, kita dapat 40 bilion. Jadi, negara kita menjadi satu joke ataupun satu jenaka boleh dibeli dengan hanya 1 bilion. Begitulah guys, gonjang-ganjing politik di Malaysia belakangan ini. Politik di Malaysia memang selalu panas karena di sana ada politik perkauman. Dan Perdana Menteri pun bisa diganti kapan saja karena Malaysia menggunakan sistem parlementer. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.